Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 khususnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat dan istiqomah dalam belajar. Kembali bersama Kanova di mata pelajaran SBDP 2 Seni Musik. Kali ini kelas 5 menyimak note atau partitur yang di dalamnya adalah lagu syukur. Lagu syukur adalah lagu yang bernada minor yang di video minggu lalu kita sudah bahas. Tidak lama teman-teman, langsung saja kita simak videonya. Berikut adalah partitur lagu syukur. Ya, di sini tertera do sama dengan C. Nada dasarnya adalah do sama dengan C. Mempunyai birama 4/4. Kanova akan ulangi, kenapa 4/4? Karena ada note 1/4 berjumlah 4. Di birama pertama terdapat note 1/4 atau quarter. Lalu di sebelahnya terdapat dot note atau titik. Titik itu mempunyai nilai 1/8, dan di situ ada juga note 8, 1/8. Lalu ada quarter, dan sebelahnya ada quarter, berarti ada note 1/4 berjumlah 4. Dan ketika sudah berjumlah 4, seperti biasa kita berikan garis bar line. Seterusnya sama demikian. Nah, kita akan coba bunyikan nadanya. La 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 do si la mi 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 re do si. Lalu kita coba menggunakan syair. Teruskan note selanjutnya atau bait selanjutnya. La la mi re do si do la. La 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 si la sol fa mi re. Kita coba menggunakan syair. Lalu di bait selanjutnya, sol 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 la sol fa mi re do si si mi re do si do mi re do si do la. Menggunakan syair. Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Nah, begitu tadi teman-teman, cara membaca partitur lagu syukur dengan birama 4/4. Nada dasarnya adalah C atau A minor. Kanova memberikan tugas berupa teman-teman membuat video dengan membaca partiturnya. Contohnya seperti tadi, la 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 do si la mi 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 re do si
redosi. Seperti itu, teman-teman bisa pelajari lewat part per part seperti yang Kanova tadi sudah mainkan di videonya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan teman-teman tetap semangat, istiqomah dalam belajar, selalu jaga kesehatan. Akhir kata dari Kanova, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.